Oke guys, masih di hari yang sama. Di kesempatan kali ini gue mau pasang ini versi yang kemarin gue kemarin yang tadi gue beli. Gue pasang di Vario. Oke, mau lihat proses pemasangannya. Dan sebelum itu gue ingetin lagi kepada kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tombol like-nya ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silakan bagikan ke share ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian lagi tahu info modifikasi motor. Oke, lanjut aja kita proses pasangan. Yang pertama kita pasang spion. Nah, spionnya di sini gue kan pakai yang ini, yang lampu nih. Jadi otomatis kita buka dulu ininya buat lepas soketnya di bawah. Oke. Gue skip aja bukanya. Soalnya ini enggak ada yang pegangin kamera, guys. Pokoknya intinya kita buka baut dua ini. Kita buka baru spion kita buka. Oke. Lanjut proses membuka. Oke, setelah baut dua ini terlepas, kita langsung cabut aja bagian dadanya dan taruh sini. Lanjut kita buka kabel ini yang ke lampu. Ini kita buka, oke. Ini kita buka. Oke, setelah soketnya ini terlepas, kita pasang lagi soket lampu yang aslinya di sini. Oke, setelah itu terpasang, kita buka baut spion. Buka deh. Agak susah, kita lanjut yang ini tuh. Oke, setelah spionnya terlepas, kita pasang spion karbonnya. Ntar gue buka dulu guys ya. Oke, sudah terlepas, kita pasang. Oke, sebelah sudah. Lanjut sebelah. Kita buka lagi. Aduh, skip lagi. Waduh guys, ada masalah nih guys. Gue gak perhatian nih. Aduh, kok bisa ya? Spionnya kanan semua, anjir. Kok spionnya kanan semua nih? Aduh, gimana nih? Ntar gue komplain dulu ya. Untuk pemasangan ininya. Aduh, lanjutlah. Pasang probol dulu kita. Kita pasang buat probolnya ya. Kita abaikan dulu, sorry. Lanjut pemasangan baut ini aja, pernapasan sama CVT-nya. Kita buka dulu baut ini. Kita pasang baut perbaut. Oke, check it out. Oke, mungkin ini penampakannya. Pasang baut perbaut tambah manis, cuy. Lanjut ke proses yang ini, CVT pasang baut perbaut. Oke, check it out. Untuk baut CVT-nya sudah bawah-bawah. Sudah, itu sudah. Lanjut ke baut depan. Kita ganti baut robot. Oke, check it out. Oke guys, untuk bagian depannya ini seperti ini. Bagian belakangnya ini. Lanjut ke body-body. Baut body-body, oke. Lanjut sampai selesai biar nggak kepanjangan videonya. Oke guys, ini dia hasilnya. Pemasangan probotnya. Untuk di kaliper, cakram, baru di body ada, di body, baru di filter udara, baru di baut. Oke, mantap lah, lebih detail. Ini di sini juga ada. Untuk spionnya masih gue kembalikan, soalnya
ya kali gue pakai spion kan semua kan. Enggak lucu sih ini dia hasilnya. Spion sudah terpasang. Kemarin kan spionnya kan semua ini. Terus yang kemarin gue kirim lagi dan ini datang sekarang kanan kiri kanan. Spion sudah. Stiker sudah. Untuk hasilnya ini stikernya. Baut probol sudah. Depan belakang. Ini yang belakang. Oke. Sudah selesai semua. Nanti next ini. Ada paket. Tah. Ini paket satu. Oh, ini. Ketahuan. Itu paketnya nanti di next video part 4-nya. Pasti kalian penasaran, kalau kalian penasaran jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Atau kalian suka dengan video motor ini, tekan tombol like-nya. Oke. Supaya nanti info selanjutnya ini motor ini seperti apa, kalian bisa tahu lah. Ya mungkin video kali ini sekian aja guys. Ini waktunya sudah malam juga. Udah sore lah. Ini proses pemasangan spion, baut probot, stiker dan lain-lain lah pokoknya. Mungkin segitu aja video kali ini. Gue ingetin sekali lagi pada kalian, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, tekan juga loncengnya, dan tekan tombol like-nya. Oke? Mungkin segitu aja videonya. Gue Komang Sugiharta undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.